hasil pemasangannya oke lah ya. Oke, rapet ya. Tadi yang kelihatan agaknya tak coak sisan, saya mah nggak sayang kalau sama barang. Wah, nah, bukan rata, rapet. Dalamnya juga rapet ya, sudah tidak ada ini lagi. Ini sudah bisa geleng-geleng. Cuma sono nggak saya bolongin, terlanjur nggak bolong dalamnya. Jadi biarin dulu ini tetap putih. Yang ini nanti saya bakal krok semua catnya ya, nanti buat praktek ya. Kalau lagi suntuk gitu ceritanya, ini mau tak lotok total, tinggal besinya doang, terus dihujan-hujanin biar karatan, terus di clear gitu ya. Jadi mau dibuat klasik gitu bagian belakangnya, sementara pakai yang putih itu dulu gitu. Nah ini pokoknya nanti ini mau diklasikin dulu, dikelotok, dihujan-hujanin. Nah kan karatan tuh, habis karatan dilap sedikit, terus di clear saja, cat transparan gitu. Nah, kan warnanya dasar tuh. Kalau tanya kok nggak merah, itu merah ini, cuman sudah karatan.